Hello guys, welcome to Hafiz Air Studio. Okey, dalam video tutorial kali ini aku akan sharekan cara untuk pasang armrest bagi kereta yang belum ada armrest. Dalam video ni aku akan share cara A to Z sampai habis macam mana cara korang nak pasang benda ni. Okey, kalau korang nak beli, korang boleh klik je link aku dah letak dekat description. Okey, kita cuba try test tengok macam mana dia punya function. Okey, yang ni kita akan pasang. Kita akan pasang dekat sini dan kita akan tengok dekat telefon. Okey, sekarang ni 94%. Jadi kita akan cocok. Okey, semula sekali lagi. Okey, kita cocok. Okey. Ada simbol cas. Okey, dah ada dia punya simbol cas. Okey, maksudnya charger dah masuk. Macam mana cara dia kau nak pasang armrest ni? Kau boleh tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Jom, aku tunjuk macam mana cara nak pasang armrest kereta. Jom. Okay guys, ni adalah armrest yang kita akan pasang. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh klik je link yang aku dah letak dekat description lah. Biasanya kereta-kereta yang spek bawah, spek-spek rendah lah kan, biasa dia tak ada armrest. Jadi korang kena beli asing dan pasang sendiri. Kalau nak beli kat kedai pasang pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk pasang benda ni sebenarnya senang sahaja. Tapi kalau beli kereta yang contohnya macam Advan biasanya kereta dah siap ada armrest. Okay, sekarang kita akan unboxing apa yang dia bagi dalam kotak ni. Okay, sekarang kita akan buka dan kita akan tengok lah. Okay, ini barang yang dia bagi. Okay, ni dia punya track lah. Dia punya track untuk kita letak armrest dekat atas. Okay, dan ni adalah design armrest yang kita guna. Okay, inilah design armrest yang kita akan guna. Kita buat keluar. Okay, ni design yang kita akan guna. Okay, macam ni. Okay, dia bagi kat sini. Kat dalam ni dia bagi skru dan juga kabel USB lah. USB ni untuk power supply masuk dekat dalam armrest ni lah. Okay, dia bagi skru dan juga kabel. Kabel ni kita akan cocok dekat bahagian depan. Okay, yang kena buka. Okay, ni adalah USB untuk power lah. Kita akan cocok dekat sini. Dekat sini dan satu lagi dekat kereta. Okay, kita tutup. Okay, dan satu lagi, ni dia punya stand lah. Dia punya tapak dia. Kita akan pasang nanti. Okay, ni je barang yang dia bagi. Sekarang kita akan pasang. Okay, untuk first kali kita akan pasang dia punya stand lah. Okay, dia punya stand ni, tapak dia kita akan pasang dulu. Lepas tu kita akan skru ikut lubang yang ada dekat dalam. Okay, yang ni kita akan letak dekat sini lah. Okay, dekat bahagian bawah sini. Okay, yang ni dia akan masuk dekat sini. Okay, kita akan letak macam ni lah. Okay, dia akan dudukkan dia akan macam ni. Lepas tu dia ada bagi skru. Skru ni kita akan pasang dekat dalam lubang. Okay, sebelum tu dia bagi kabel. Tapi kabel ni dia panjang. Jadi aku akan guna kabel yang lain lah. Yang ni dia pendek sikit. Macam yang dia bagi ni agak panjang. Dia aku guna yang ni lah. Okay, sekarang kita akan ketatkan. Kita ambil skru dan ketatkan. Okay, kita akan ketatkan dekat bahagian tepi ni satu. Okay, yang ni nak ketatkan kena tekan sikit. Lepas tu pusing. Okay, satu dah. Lepas tu kita akan skru dekat bahagian dalam. Okay, dua. Okay, dekat bahagian tepi je kita akan skru juga. Okay, lepas tu dekat bahagian atas, dekat sini,
dekat bahagian atas dekat sini kita akan skru, ada dua. Dan satu lagi lah dekat dekat sebelah dia. Okey, dah siap. Lepas tu kita ambil satu lagi skru. Kita buat satu lubang dekat sini. Okey, dekat tepi ni kita buat satu lagi lubang. Biar ada dua lah kat sini. Kita nak bagi dia lagi kukuh. Okay, kita tambah satu lagi kat sini. Yang ni tekan sikit, lepas tu pusing. Okey, dah siap. Kita dah siap pasang semua skru dekat dalam. Okey, macam inilah condition dia. Okey, lepas tu kita akan masukkan kabel lah. Kita akan masukkan kabel. Okay, yang ni buat masuk dekat dalam. Okay, buat masuk dekat dalam lubang ni. Lepas tu, cocok dekat dalam USB sini lah. Okay, sudah. Lepas tu kita akan tutup. Okay, sekarang kita akan tutup. Ya, yeah, kita akan tutup. Okay, yang ni dia tekan je. Okay, dia dah masuk. Lepas tu kita akan skru empat. Satu, dua, tiga dan juga empat. Okey, kita dah siap pasang dia punya track dan juga USB. Sekarang ni kita akan pasang dia punya armrest lah. Okey, untuk pasang armrest ni, dia ada satu lubang USB kat sini. Okey, dekat belah kiri, paling hujung sekali ni ada satu simbol USB. Jadi kat sini kita kena cocok lah nanti. Kita akan cocok kabel USB ni. Untuk supply dia punya power USB sekali yang dekat belakang ni. Okey, belakang ni ada empat. Okey, sekarang kita akan pasang. Kita akan pasang yang ni dulu. Okey, untuk first kali, pastikan korang punya gear duduk dalam keadaan P, keadaan parking. Lepas tu turunkan handbrake sikit. Okey, kereta dah tak bergerak. Lepas tu masukkan yang ni yang dekat dia punya track ni dekat dalam lubang ni lah. Okey, dekat dalam lubang track ni. Okey, dekat dalam lubang track ni. Okey, ada dua lubang track. Kita akan masukkan yang ni. Okey, sekarang kita akan masukkan. Okey, kenapa kita jatuhkan handbrake? Sebab kita nak senanglah buat masuk. Yang ni kalau nak pusing ke belakang pun boleh juga. Nak pusing ke depan macam ni pun boleh juga. Track ni tak ada masalah. Okey, sekarang kita akan buat masuk. Okey. Sudah siap. Sekarang kita akan pasang dia punya USB. Okey, untuk USB dia dekat sini. Okey. Dekat tepi sini kita kena buka dia punya cover ni. Okey, buka. Lepas tu dekat hujung sekali ni. Okey, dekat hujung sekali ni kita kena masukkan dia punya supply. Okey, lepas tu wire ni kita masukkanlah, selitkan dekat dalam sikit. Okey, wire ni memang kedudukan dia akan jadi macam ni lah. Okey, lepas dah siap, kita tarik semula handbrake. Okey, dah siap. Okey, dah siap kedudukan dia macam ni. Dan kita akan try start kereta dan kita akan test function ke tak function. Jom. Okey, sekarang kita dah siap pasang armrest. Okey, sekarang kita akan test menggunakan charger. Okey, kita akan start dulu kereta dan kita akan test USB charger lah macam mana.
Okay, kita start kereta. Okay, kereta dah start dan sekarang kita akan cuba masukkan wayar USB dan kita try check. Okay, kita dah masukkan wayar. Sekarang kita test. Okay, boleh tengok kat sini lah. Okay, tengok dekat sini. Okay, tengok dekat sini. 94%. Lepas tu kita try cucuk. Okay, charger masuk. Okay, charger masuk dan berfungsi lah. Okay. Okay guys, tu je cara dia. Macam mana korang nak pasang armrest kereta bagi kereta yang tak ada armrest. Kalau korang nak beli armrest ni, korang boleh klik je link yang aku letak dekat description. Okay, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dan kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Okay guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.